Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membuka simposium geopolitik dan geostrategis global serta pengaruhnya terhadap Indonesia tahun 2023. Simposium geopolitik dan geostrategis global. Adalah kehormatan bagi saya sebagai Menteri Pertahanan untuk mengundang saudara-saudara sekalian untuk memaparkan keadaan geopolitik dan geostrategi global saat ini. Perkembangan dinamika geopolitik berkembang begitu cepat, pengaruh di satu wilayah dunia yang kelihatannya jauh dari kita, di era sekarang pengaruhnya luar biasa. Di mana intinya nanti saya mengundang beberapa menteri yang menguasai kondisi ekonomi kita untuk memberi gambaran apa yang kita ada. Di mana nanti kesimpulannya adalah bahwa Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia. Menhan Prabowo menyampaikan, kegiatan ini penting, terlebih bagi seluruh TNI agar terdidik, mengingat pentingnya geopolitik dan geostrategis begitu cepat terhadap dunia. Intinya dari segi geopolitik pilihannya adalah membangun kekuatan, menjaga kekayaan untuk kemakmuran rakyat.